Hai guys, kembali lagi di channel gue Ziot. Dan video kali ini gue akan menginfokan nih bahwa pemeliharaan terbaru sudah selesai. Dan di sini ada yang sangat mengejutkan ya. Walaupun tadi malam gue udah sempat streaming sih ya, Ya, kita bahas pertama ini adalah misi cerita terbaru ya. Sudah rilis ya lewat Mantis kali ini misi cerita terbaru bab 11 yaitu Bayangan Pegunungan. Bayangan Gunung Berasap telah ditambahkan. Ya, dan ini adalah yang paling terbaru nih ya. Skill tree 5 akhirnya sudah rilis. Ya, sudah rilis hari ini. Ya, kalau kalian bisa lihat bisa dipelajari dari NPC Lilu di perpustakaan kota Swapnya di level tertentu ya. Maksudnya itu udah level cap ya, sudah level high. Jadi bagi yang sudah mencakup levelnya silakan on lagi nih ya, para sepuh nih ya, para pemain yang sudah nggak main ya. Entah itu terkendala di HP gitu. Ayo nabung, kayak nabung lagi gitu kan, ramaikan lagi karena skill tree 5 sudah rilis gitu ya. Kita tinggal menunggu PvP aja nantinya. Dan kalau kalian lihat, kita next geser ke bawah sebentar. Fitur berikut telah hadir, penyesuaian pada hasil, pada sistem hasil, penyesuaian pada guard manual, penyesuaian kalkulasi status luka kritikal ya, penambahan kalkulasi status luka elemental serangan sihir, penyesuaian animasi skill pesona pedang. Wah, gokil. Jadi sekali lagi di video kali ini gue hanya menjelaskan atau memberikan info kepada kalian semua yang mungkin sudah lama tidak on gitu ya, padahal HP-nya baik-baik aja, nggak ada masalah, silakan on lagi karena sudah rilis skill tree 5-nya. Ya, jadi kalian bisa langsung mainkan. Oke, mon, on lagi dong, on lagi para sepuh ya, para player veteran. Ayo kita mainkan game turnamen lagi gitu ya, karena sekarang sudah hadir skill tree 5-nya. Jadi kita hanya menunggu PvP aja. Oke. Terima kasih yang sudah mengikuti channel YouTube ini, dan jangan lupa subscribe-nya, dukung channel Ziot. Kita ketemu lagi di next episode. Bye bye. Ayo, on lagi.